Halo Mas Bro, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Ini teman saya Sitri, Mas Bro. Dan itu abang kita yang punya kebun di sini, yang mengelola kebun di sinilah. Ini kebunnya luas sekali, Mas Bro. Ada cabai, ada apa tuh? Sawit. Sawit. Teh. Ada jahe juga tuh kayaknya di situ tuh. Terus ada terong di situ, Mas Bro. Komplit lah di sini, Mas Bro. Sambil menunggu untuk persiapan mancing, ada duku. Ini apa nih namanya nih? Rambe. Nah, ini ada rambe. Rambe ini rambai bahasa Indonesianya. Tak tahu di bahasa di kampung Mas Bro ini namanya apa nih? Rambai lah pokoknya. Kita coba dulu Mas Bro ya. Ini untuk mancing kapatin nih bagus nih. Kadang-kadang kapatin loh. Kapatin apa? Buah rambutan, jambu apa? Jambu biji? Iya. Jambu biji merah loh. Iya, jambu biji merah. Bisa untuk mancing kapatin? Kapatin juga roh. Bisa pernah mancing dengan rambutan? Di duku Mas Bro. Nah, duku di sini juga nih. Iya. Nah, duku di kebun ini juga lah Mas Bro. Dari sekitaran sini lah. Ada durian juga yang besar di situ Mas Bro. Nah, habis ini kami mau. Nah, di ujung sana Mas Bro. Itu ada sungai. Kalau pengalaman abang ini yang nunggu yang ngelola kebun ini, di sungai di situ banyak limbatnya Mas Bro. Kemungkinan ada baung, ada limbat atau lele kalau bahasa umum di sini. Terus kemungkinan juga gabus. Nah, ini siang Mas Bro, kita akan coba mancing siang. Kalau kata abang ini sih sebaiknya mancing malam Mas Bro, yang banyak itu malam. Dan karena memang limbatnya sembunyi di lubang-lubang dan keluarnya malam biasanya. Sekarang kita santai dulu Mas Bro, ambil makan-makan duku. Sama Sitri mau bikin kopi Mas Bro. Kopi Mas Bro, kopi hitam. Kurang dulu, semangat. Abang kayak gini bang kopi. Ya. Oh itu Sitri, koki handal itu. Ngakunya dulu pernah jadi koki di hotel apa? Di hotel yang kelas. Hotel Pirau. Aduh, mantapnya masak mie goyut. Aduh, koki handal hotel apa entah ini? TikTok. Makan mie dulu Mas Bro. Ush, banyak alat. Ah, mursid beli aku kemarin. Di situ ada kandang ayam. Wow. Mas Bro, mantap. Mantap tuh si Tri itu. Kokinya tuh. Si ahli mie karena anak kos jadi dia raja mie. Kami menuju ke spot mancing limbat, Mas Bro. Tuh ditunjuki sama Bang Bujang. Jadi Bang Bujang ini selain mengelola kebun ini dan menjaga kebun ini juga ketua RT di sini, Mas Bro. Anji Mas Bro, kita mancing di aliran sungai ini, tapi yang sebelah sananya. Nih. Lumayan dalam ya, ada 1 meter nih. Lebih 1 meter nih, Mas Bro. Tanah-tanah dalam perkebunan ini, kebun sawit, Mas Bro. Dulunya ini kebun karet. Dibongkar di karet tua diganti sama sawit. Wow, ini Mas Bro. Ini spotnya Mas Bro.
tadi kelihatan ini apanya air keruh gitu. Ya, aduh di bawah batang. Nah, itu loh. Jadi di bawah batang kayu, Mas Bro. Spotnya. Mengerikan. Nih. Saya ambil gambar Bang Bujang dari sini. Yang sering dapat terus inilah. Ini. Sini, itu. Nih, pancingnya. Ini jorannya joran pancing udang yang biasa saya pakai untuk mancing udang. Udah dimakan tuh. Udah dimakan tuh kayaknya Bang Bujang. Nah, tuh kan. Angkat Bang Bujang. Iya. Wow. Woi, dapat Mas Bro. Woi, strike perdana Mas Bro. Asli limbat, asli limbatnya Mas Bro. Mantap Bang Bujang. Ah. Strike perdana. Ini memang kalau dengan pemancing berpengalaman kita tidak bisa berkata-kata. Di mana itu? Berang itu, Bang. Ya, sedikit. Pasang bawahnya gerak. Kayaknya ada bawahnya. Dik dari atas yang apa nih? Di bawah itu sih. Nih, tarik lagi Mas Bro. Iya. Mas Bro. Dut-dut Mas Bro. Dut-dut Mas Bro. Ah, Bang Bujang main-main Mas Bro. Ini kayaknya besar kayaknya tuh. Babon tuh kayaknya. Tariklah Bang Bujang. Sudah menyerah dia itu. Wah. Ini baru. Noh, aku dikejut. Mana dia? Yang sikok tuh? Yang terlepas Mas Bro. Kita tunggu, kita ulang lagi. Coba kita coba di bawahnya juga ya. Karena nggak tahu sih Mas Bro. Yang mana dimakan? Yang ini kah? Wah, dapat Mas Bro. Wah, ikan gabus. Aduh, dapat ikan gabus Mas Bro. Nah, kita ambil. Ternyata ada ikan gabusnya di sini Mas Bro. Makannya dalam sekali. Tapi itu pancing yang satu juga sudah dimakan tuh Mas Bro. Aduh. Saya membawa 5 pancing. 4-nya pancing lele, 1 untuk pancing ikan kecil-kecil, dan Citri bawa 3 pancing. Tapi baru turun 2 pancing kami sudah kewalahan Mas Bro. Karena ikan lelenya langsung makan. Dan ternyata juga ada ikan gabusnya. Oke Mas Bro, kita lanjut Mas Bro. Kita melihat yang dengan si Tri dapat apa enggak dia. Tri strike Mas Bro. Strike apa Bro? Ikan palas namanya. Ikan apa? Ruan palas. Hah? Ruan palas kalau di sini. Ruan palas? Iya. Kenapa disebut ruan palas? Nah, itulah itu bleng-bleng. Oh, bleng-bleng, ruan lah, ikan haruan, gabus. Ikan gabus. Ikan gabus kecil, ambil. Ambil. Ya, untuk kita pelihara. Yo. Kita taruh banyak aneka ragam di kolam tuh. Oh. Wow, makannya dalam, Mas Bro. Gimana cara? Tangan kita digigitnya. Capek lirmudik Mas Bro, karena spotnya ada yang di bawah, ada yang di atas. Kita tengok nih yang di atas Mas Bro. Yang di atas mana yang sudah dapat? Yang ini kayaknya Mas Bro, yang pancing tangkai bambu. Wah, iya dapat Mas Bro. Wow, ikan apa ini Mas Bro? Ikan apa ini? Tri? Hah? Kayak lais tapi hitam. Hah? Kayak lais dia tapi hitam Mas Bro. Wah, mantap Mas Bro. Kita pelihara. Nih. Hasil tangkapan kita Mas Bro. Ini 3. 1 dengan si Tri. Ikannya ganas-ganas Mas Bro. Dia kayak lele,
kayak lele deh apa? Tapi lele lah nih dak. Lele kayak lais, apa lele yang dikawini oleh lais? Cantik kan ikan tuh? Iya ikan apa tuh? Kayak ikan tapa bang. Iya ikan apa tuh? Nggak apa erti lain tau. Nah, tapa nih? Ikan tapa itu yang kecil itu Mas Bro kata Bang Gujang. Berarti ada induknya nih? Ada. Ini anak tapa? Anak. Ah, mana induknya Mas Bro? Ini ada yang dimakan lagi nih Mas Bro. Dapat kepiting Mas Bro. Kepitingnya lari kemana nih Mas Bro? Wow. Patah jepitnya Mas Bro. Ini kepiting Mas Bro. Kok ada kepiting di sini? Aduh. Adalah tarilis. Makan Mas Bro. Tuh. Kayaknya ditarik tuh. Aduh, tuh. Ini. Ah, ini. Ini Mas Bro, tuh. Aduh, Mas Bro. Itu Mas Bro. Apa yang narik itu? Kayaknya ikan kecil ya. Ikan kecil atau ikan besar? Ikan kecil kayaknya ya. Itu dilepas lagi sama dia. Oh, dapat Mas Bro. Oh, lele Mas Bro, lembat Mas Bro. Woi. Waduh, lepas Mas Bro. Wah. Lepas. Pas Mas Bro. Mungkin karena belum terlalu dalam ditelan. Coba lagi Mas Bro ya. Mudah-mudahan dapat lah. Iya, tapi lepas. Terus saya masukkan Mas Bro, langsung diseret tuh sama ikan apa, nggak tahu. Ah tuh Mas Bro, tuh dimakan Mas Bro. Mas Bro, ikan apa kira-kira Mas Bro? Apakah ikan gabus lagi? Tadi barusan dapat ikan gabus. Ikan gabus lagi. Ikan yang berbeda. Tarik Mas Bro atau lele? Wah lele ini kayaknya Mas Bro. Wow lele Mas Bro. Woi lumayan Mas Bro. Wah lepas. Dapat. Dia jatuh Mas Bro. Ini Mas Bro. Dia jatuh. Dapat Mas Bro. Lumayan Mas Bro. Patilnya tajam nih Mas Bro. Kasih harus hati-hati. Liar sekali dia. Nah, ini Mas Bro, saya tidak berani melonggarkan pegangan. Oke Mas Bro, yang jelas ini lele kita yang K2. Terus dapat ikan gabus dan lain-lain Mas Bro. Mas Bro, Sitri kayaknya strike Mas Bro. Ini dari tadi dia memperjuangkan. Dapat ini ikan apa? Tidak. Gabus. Gabus lolo. Gabus lolo ini. Gabus. Gabus. Malas. Gabus kawe. Gabus kawe. Tapi nggak apa-apa lah Mas Bro. Padahal nggak strike. Pada nggak strike ya Mas Bro. Apalah. Nih.
udah nambahin koleksi ini mas bro. Nih, nah hidup dia. Tuh, mas bro, kami pindah spot mas bro. Nih, ganti lagi teknik mancingnya. Mau teknik mancing pelampung. Mungkin ada ikan. Ada ikan apa di sini bang Bujang? Baung mas. Ah, kemungkinan ada ikan baung, ada ikan gabus ya. Gabus. Dan gabus ya. Terus sebelah sana juga ada abang itu mancing di sana. Bang udah dapat bang? Belum. Tuh abang di sana mancing pakai joran bambu biasa. Karena ini sudah sore, ini jauh, lokasinya jauh dari rumah saya, sekitar hampir 1 jam perjalanan lah, kalau 1/2 jam itu lebih, di kawasan Nice mas bro. Nah karena jauh, ini sudah sekitar pukul 5, saya harus segera pulang, karena kalau tidak mungkin saya akan sampai malam di rumah gitu. Tadi si teman saya si Tri sedang keluar, dia akan mancing malam, dia ngajak saya sih mancing malam, tapi saya tidak mungkin mancing malam untuk hari ini, mungkin lain waktu saya akan mancing malam. Nah ini saya tadi mancing di sini hanya dapat ikan kepras ya, kemudian ikan apa tadi itu, ikan kecil-kecil itu seperti ikan yang biasa dipakai untuk aduan itu. Ya begitulah mas bro, mancing hari ini saya berhasil strike tadi yang di spot lele, saya strike spot limbat maksudnya. Strike ada ini, ada 2 limbat. Ini limbatnya gelap ya, enggak kelihatan ya. Nah, ini ada 2 limbat, kemudian ada ikan gabus juga. Nah, ikan gabus mungkin mau saya pelihara, ada ikan tapa juga. Yang mau saya pelihara itu limbatnya mas bro. Limbat sama ikan tapa itu. Kalau ikan gabusnya mungkin tidak. Oke mas bro, yang penting semangat terus memancing, karena sesuai prinsip orang tua, memancinglah sebelum dipancing, maka semangat teruslah untuk memancing. Oke mas bro, bila Anda menyukai vlog saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.